Jadi kalau aku tuh bahagia bisa di nomor keberapa untuk kebahagiaan aku, tapi balik lagi aku ngelihat mata anak gitu kan, mata anak tuh nggak bisa dibohongin kalau gitu. Lagi-lagi aku kalau berantem kalau ngelihat aduh anak aku, tapi anak aku pun juga nggak akan bahagia kalau ngelihat kita setiap hari berantem. Itu ada juga mereka akan menjadi tekanan batin yang psikis luar biasa. Jadi ya mungkin dengan berpisah seperti ini anak-anak tidak lagi ngeliat kayak ribut tiap hari atau cuek-cuekan dalam satu kamar, tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin ini lebih baik bagi mereka seperti ini. Anak aku 5 tahun tuh udah ngerti. Dia udah tahu kalau dia bilang bunda udah nggak pacaran sama ayah ya. Ayah udah bukan suami bunda lagi. Tuh, malah anak aku yang lagi. Bunda sekarang kita tinggal bertiga ya, tinggal bunda, aku sama adek. Terus kita pelukan gitu. Jadi dia tanpa aku ngomong untuk okay, kita sekarang gini-gini, ternyata dia sudah bisa mencerna sendiri apa yang terjadi sama orang tuanya. Makanya anak tuh pinter banget, aku nggak nyangka.